Ayam dan entok-entok. Kali ini kita mainnya nggak di mall ya guys, karena kita tidak mampu. Kita mainnya sama entok dan kandang ayam. Ayam ada seperti itu guys. Itu HP-nya bukan iPhone 11 Pro Max ya? Bukan. Ah ya kan. Tidak mampu. Si anjing. Cuma mainnya sama tai ayam. Tai entok, marap entok, marap ayam, namanya kandang togai, entok ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Sorry, suara buka pintu. Wah. Nah, di vlog kali ini kita bahas lagi tentang entok. Ya, itu lebih tepatnya sekarang kita bahas tentang yang sering orang sebut entok batik. Batik ini menarik karena batik ini sebenarnya untuk penamaan di luar negeri secara genetik tidak ada. Jadi kalau misalkan kita browsing atau cari-cari batik itu apa, nggak ada. Nah, tapi di Indonesia itu kita gunakan istilah batik untuk mengidentifikasi alah kok pada pesan. Nah, tunggu. Mungkin harus sembari. Nah, untuk mengidentifikasi genetik-genetik, bukan mengidentifikasi ya, penamaan sementara untuk genetik-genetik yang belum jelas, bukan belum jelas tapi belum bisa dipastikan. Jadi di dalam entok ini genetiknya apa itu belum bisa dipastikan, makanya sementara kita pakai istilah batik, karena status ataupun proses kita mendapatkan entok-entok yang untuk kita silangkan ini kan bukan dari hasil breeding yang jelas. Betul. Iya, lagi bikin video supaya, nah itu pada kabur-kaburan, jam segini juga udah minta makan. Tutup. Oke. Jadi lanjut lagi masalah batik itu. Ya, karena memang proses kita mendapatkan materi itu di proses kita mendapatkan materi itu kan bukan dari hasil seleksi breeding yang ketat, yang awalnya genetiknya apa, terus anak-anakannya nanti apa. Nah, kita dapat itu random tanpa tahu ini pernah dikawinkan sama apa atau disilangkan dengan apa. Di tengah, Bod, di tengah. Dida. Nah, untuk itu penamaan batik kita gunakan nanti. Jadi setelah kita ternakan hasil anakannya ini sama ini, nah yang kita cuma bisa memprediksi, oh kayaknya ini ada jalinya, kayaknya ini ada ripple-nya, kayaknya ini ada coklat atau blue apa gitu. Nah, itu akan diketahui setelah diternak. Cuma itu juga masih bisa meleset, karena bisa saja gini, misalkan ini ternyata nih di dalamnya jali, ternyata ternaknya ke ripple. Nah, biasanya itu nggak keluar, gitu-gitu aja. Jadi prosesnya panjang dan sedikit
sulit untuk mengidentifikasi atau memurnikan lah, istilahnya untuk memurnikan genetik ini lumayan sulit. Makanya butuh kejelian juga nih, kayak ini membawa gen jali tulang 2 ekor di sana, terus yang ini ripple sebelah mana, oh itu yang jantan, oh gak kelihatan, oh itu kesitu ripple juga. Nah itu mesti pintar-pintar, tapi kalau misalkan sudah luni itu yang paling repot. Ini luni, nanti kita jelaskan lebih lanjut tentang luni, cuma sekarang kita bahas si batik itu sendiri. Jadi teman-teman yang banyak yang tanya ini batik apa dan sebagainya gitu, itu jangan sampai salah kaprah di titik itunya. Batik ya batik, karena dinamakan batik juga kita belum tahu genetiknya apa gitu. Ini bisa terjadi kayak gini, apa aja yang gen yang terselip di dalamnya. Nah kalau kayak gini kan udah sendirat, udah kelihatan nih garis-garis ripple-nya yang mana tadi. Ini sudah jelas sudah produk jali. Nah kalau kayak gini misalkan ada yang motif mirip, belum tentu juga, nggak bisa juga dibilang itu jali. Jadi tetap harus diternak, karena gini, untuk genetik-genetik yang resesif, resesif itu kan kalau misalkan nggak sepasang hanya bisa hasilnya itu cuma membawa gen, jadi tidak keluar secara visual. Nah secara visual ya sama-sama aja dengan yang lain-lainnya seperti itu. Nah ya nggak bisa diponis, wah ini bisa ngasilin jali, tapi di ternak belum pernah. Itu yang total salah, sangat salah kaprah di situ. Nah ketika kita bilang ini bisa ngasilin jali ya, karena memang hasil-hasil yang sudah diternak, kalau misalkan belum proven breed atau belum dibuktikan hasilnya dari cara diternak, nggak bisa bilang bisa produk ABCD. Itu jadi banyak kesalahpahaman. Ada teman-teman yang bilang oh ini bisa ngasilin jali, tapi ternyata belum terbukti itu ngasilin jali, hanya angan-angan lah, hanya cerita gitu. Nah balik lagi ke tadi yang resesif, si resesif ini kan kalau misalkan nggak sepasang gak keluar nih, jadi hanya sebatas bawa gen. Makanya di luar tuh sering disebutnya carry, pembawa. Jadi pembawa gen aja, secara visualnya nggak biasa aja. Tapi ketika yang pembawa gen dengan pembawa gen ketemu, sama-sama pembawa gen jali, yang ini bawa gen jali, ketemu walaupun secara visual tidak kelihatan jali, anaknya nanti keluar jali. Oke, seperti itu ya resesif itu. Sama juga kasusnya dengan ripple. Ketika ripple dikawinkan dengan yang nggak ripple, nanti anaknya pembawa gen ripple. Nah, si pembawa gen ini tentu saja sama kasusnya dengan jali, tidak memperlihatkan dia membawa gen ripple. Tapi yang si pembawa gen ripple ketika dipertemukan lagi, misalkan kita curiga nih ini bawa gen ripple karena memang ada sedikit keanehan di bulu-bulunya, bisalah itu kita ujikan gitu dengan cara di ternak. Nah ini salah satu contoh nih, kalau ripple itu kan bergaris. Ini kebetulan pengertian lagi-lagi bahas ripple, dia datang di depan garisnya jelas ya di sayap seperti apa. Kalau misalkan yang ini model bintik-bintik kayak gini, orang bilang oh jali-jali, enggak juga, justru ini adalah motif luni. Luni itu penggabungan antara ripple dan jali, tapi ini masih satu tahap.
Nah, bintik-bintik khas jari keluar, tapi garis-garis khas ripple-nya juga masih ada. Ini yang bahan-bahan seperti ini bukan bahan jadi ya, tapi ini enaknya ketika misalkan kita punya jantan ragu ini masuk ke jali atau ripple genetiknya. Entok yang seperti itu yang sudah ada ripple, sudah ada jali, ini untuk ngetes jali atau ripple si pacak enak. Nanti keluar jali, oh berarti si jantan itu bawa gen jali. Itu keunggulan yang luni itu ya. Jadi ini secara visual memang luni yang bagus, secara visualnya ada jauh lebih bagus lagi daripada yang ini. Cuma yang ini juga sudah lumayan sih. Ini lumayan untuk kita bisa mengetes. Jadi gitu ya, teman-teman harus punya metodenya juga supaya masalah batik ini bisa beres. Misalkan gini, ini coklat nih, kalau misalkan jantan, aduh curiga nih jali, pasangin ke sini, keluar anakannya jali. Nah itu terbukti secara genetik si coklatnya dia bawa jali gitu. Begitu juga dengan warna lavender. Nah, misalkan lavender itu kan kawin ke hitam, anaknya tetap hitam. Tapi yang anak-anak hitam ini dipasangkan dengan anak hitam pembawa gen lavender juga, walaupun indukannya hitam, acak betinanya hitam, keluar nanti anaknya tetap lavender, nggak ikut hitam. Tapi ada sebagian yang ikut warna hitam. Nah itu keunggulannya genetik resesif. Makanya istilah batik itu kemungkinannya ya ada di luni, ada di jali, ada di ripple. Tapi kalau misalkan untuk whitehead, whitehead ketika tidak sepasang ya langsung keluar whitehead. Makanya nggak perlu istilah pembawa gen kalau whitehead. Jadi ya jadi, enggak ya enggak. Enggak ada istilah turunan bondol. Misalkan ini enggak bondol nih, sebetinanya jantannya enggak, terus anaknya ada yang bondol ada yang enggak. Nah yang enggak bondol dibilang turunan bondol, bisa ngasilin bondol, ya itu udah ngawur karena genetik dominan tidak ada cerita pembawa gen. Kalau keluar ya keluar, di kepala mulai mutasi di umur 1 bulan, kalau enggak keluar ya enggak. Dan ini yang di hadapan kita tuh yang lagi jalan ke sana itu bukan bondol. Dari segi mutasi memang ada kepala putih, tapi itu kepala putih itu dia lebih kuat ke ini apa, ripple. Yang sering dibilang bondol KW lah jali, bondol KW ya itulah, sebenarnya itu adalah tanda-tanda kepala putih. Nah beda dengan yang ini, jadi tanda-tanda kepala putih itu gen jali banyak yang menghasilkan kepalanya putih. Tapi bedanya kalau jali itu mutasinya terlambat, kecil enggak terjadi apa-apa, tiba-tiba gedenya kalau ada putih-putih di kepala, tapi tidak menjadi mulus putih. Ripple pun sama begitu kasusnya, tapi tidak mutlak semua begitu. Ada yang hanya begini nih, ini hanya sedikit sekali. Dan untuk bondol begitu menetas itu enggak, yang orang bilang ini minti bondol, enggak, itu bukan minti bondol, enggak seperti itu. Kebanyakan yang orang bilang itu yang sudah itu dari salah satu ciri pembawa gen jali atau ripple, yang minti terlihat kayak berbondol-bondol gitulah. Nah ini contoh pembawa gen jali, dia telat mutasinya, setelah dewasa baru keluar si putih-putih ini. Jadi nggak ada ya istilah bondol KW, bondol itu jadi ya jadi, enggak ya enggak. Nah ini kayak gini nih, pembawa gen, tapi karena dia pasangannya tadinya bondol, makanya ada yang perfect jadi bondol kaji, ada yang enggak. Tapi yang enggak masih ada putih-putihnya tuh karena itu bawaan dari ripple-nya, kata tadinya pasangannya itu ripple. Ini contohnya, ini bukan bondol yang ini, walaupun ini dimulai dari kecil, tapi pola mutasinya tidak dari depan, beda sama yang ini lihat nih. Ini dari depan, ini yang jadi whiteheadnya. Anakannya kenapa bisa beragam ya, karena tidak sepasang
si whiteheadnya atau si bondolnya. Jadi harus jeli, jangan sampai asal gitu. Gitu masalah batik ini, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi jangan lagi ada yang tanya, oh ini batik apa, batik apa. Nggak gitu.